Nah, kelihatan ya mesinnya itu di sudut. Digeser dulu kan dari bukit tinggi. Nah, dari bukit tinggi ini. Yang dari sekayu ini. Sekayu musik kayu asin. Isinya penuh sama karton-karton, ada soto mie, indomie, mie sedap, rasa bawang asli, banyak begini, isi banyak buat begini di pinggir-pinggir salah ini nih. Kalau kayak gini mau bisa nampak mesinnya sendiri, kalau positif bengkok begini. Terus dipindah-pindahnya begini. Malah bisa nampak mesin. Memang gak antara mesin dengan pinggir itu ada celah supaya tidak nabrak. Mesinnya ya. Nah gitu doang ya. Nice kayu masih asin. Oh, ini skocinya udah jelek sekali. Mana bukan aslinya. Ganti. Oke. Kita cek dulu ya. Kamera siapkan on. Oke, nanti saya tanya dulu ini kendalanya apa. Nah, kalau udah begini bisa ditinggal istirahat dulu. Mangan-mangan ceritanya ya. Nah, ini lagi tes awal ya. Tadi di sini lutuk-lutuk terus ini ya. Sampai sini lutuk-lutuk pokoknya. Paham kali ya lutuk-lutuk itu. Kalau untuk pinggir rendahnya ini menceng karena ini belum ada tahan, jadi bisa geser ke kiri kanan begini. Ini ya. Tapi ini saya udah coba tahanin di sini. Kasih benda apa ya. Nah, tapi ini udah lancar. Sepatunya saya ganti karena sepatunya oblaknya itu sudah nabrak ke jarum ya. Jadi ini oblaknya sudah melewati batas ini. Nanti di sana bisa dicek sendiri ya. Mana yang ini? Tuh di sini lubang di bagian sini sudah terlalu nganga. Jadi apa namanya ya? Oblak-oblak ini. Ini oblak-oblak
sudah nabrak-nabrak ke jarum gitu. Jadi jarumnya tidak bisa lancar. Jadi ini tambahan yang diganti setelah dites-tes ya. Selain rotary hook, sarang sekoci, jadi tambahannya adalah sepatu. Itu. Ini frame sepertinya tidak ada masalah. Nanti pengaruhnya apa di sana, itu ya. Kalau bisa saya dikasih kayak semacam video pendek atau foto hasil yang dulu menseng atau apa. Lancar lah ya, kita setel di sini satu aja kali ya, sini biar skocinya naik, naik gak skocinya, gak naik, oh hampir naik deh. Oke, kita setel satu sedikit aja ya, sampai tinggi yang mampet tuh. Kotorannya luar biasa sih, sampai pada mampet-mampetin semuanya. Belum 5 menit. Oke, tuh naik ya skocinya ya, satu ini skocinya ya. Ini tahanan sudah agak kurang ya, banyak sekali sebenarnya pada leset ya, disini pada leset. Di sini juga pada kena benang itu, sudah sisi sini. Sebenarnya kalau mau diganti semua sih saya juga senang, tapi ya mungkin tidak lancar aja ya. Nanti baru ngomong lagi. Ini tidak lancar. Nggak ada putusnya dari pertama coba. Masih. Putus tadi dong gara-gara sepatunya itu nabrak jarumnya. Dan nanti dites lagi setelah mesinnya ditutup cover ya, sama sambil lihat nanti hasilnya kayak apa ini yang sebelum ditutup cover, dan nanti saya tutup cover baru tes ulang kembali. Monitor, oke. Nanti tes lagi. Oke, ini saya video sambil kasih penjelasan ya, kenapa sepatunya diganti. Ini kan tulis saya jelek, lambrukul nggak karu-karuan ya. Nah setelah itu kepalanya sudah halus, gitu. Ya. Ya halus rata tuh. Settingan di sininya nggak bisa buka satu. Nah, ini lancar sih, tidak ada putus. Dan hati-hati ya, nyetel apa namanya, tahanan sarang sekoci baik atas maupun bawah, bisa berubah jalan mesin, bisa lancar. Nah, ini sudah siap. Ini anyway. Kurang gitu ya. Nah, ya jadi ini frame juga tidak ada masalah ya, box sambungannya aman, bodirannya halus, tidak ada kendala gitu. Selesai ya, hasilnya bagus. Bedanya kan beradil-beradil karyawan, mas sepatunya tak ganti, sepatunya nabrak-nabrak jarum kan. Oke, ini kita lanjut saja ya, kena kejar tracet. Mesin jalan kan bisa ditinggal pergi dulu, yang penting lihat hasilnya sudah oke.
Pastikan benang lancar ya, tidak terselangkut-selangkut. Setelan dua ya, setelah ditutup covernya tidak ada perubahan. Oke, setelan dua. Oke, setelan satu agak kendor. Oke, udah tos. Tambah dikit lagi. Nah, jadi yang diganti adalah ini lah. Dan dua baut kecil ini ya, kelihatannya sih gua kelihatan itu 2, 3, 4, 5 ya, 5 item. Cuman bautnya ini gua item sendiri ini yang tadi dites sebelum di tutup cover lakukan. Oke, cek lagi. Thank you.
Oke, udah selesai ya. Sudah selesai ya, kelihatan. Wah, lancar sekali, tidak ada tangan, hasilnya juga oke. Kita lihat bagian belakangnya ya. Masih tadi dipotong dulu sudahlah. Oke, seimbang ya. Dan framenya itu tidak masalah ya, pokoknya kalau saya lihat nih dari gambar yang ada ini tidak masalah. Coba nanti kalau misalnya mau dijelaskan seperti apa kendalanya. Kalau di sininya tadinya kendor, iya, tapi sudah dikencangkan kembali ya, sudah truknya kencang gitu. Oke, segitu saja. Ini nanti dibungkus dan siap dikirim gitu. Nah, selesai. Tinggal packing dan kirim.